بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله para pemirsa yang ramadhi Allah subhanahu wa taala pembahasan kita masih seputar nawaitul Islam pembatal pembatal keislaman al ashrah yang sepuluh Dan kita sedang menjelaskan tentang Al-Naqib Al-Awwal Naqib al baik pembatal Islam yang pertama Pembatal Islam yang pertama yaitu Asyirku fi ibadatillah Kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah SWT Dikatakan asyirku fi ibadatillah Orang ini dia beribadah kepada Allah SWT akan tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang ini memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi bersama dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, telah kita jelaskan bahwasanya dalam asyirku as perbuatan syirik yang merupakan pembatal Islam ini sesungguhnya meliputi asyirku fil rububiyah, asyirku fil asma'i was sifat. Dan ini telah kita berikan contoh sekilas pembahasan tersebut. Kemudian kenapa Syekh mencukupkan dengan menjelaskan asyirku fi ibadatillah. Karena sesungguhnya apabila seseorang dia terjatuh dalam perbuatan kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka seandainya dia lurus dalam hal rububiyah lurus dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala maka ini sudah tidak berguna lagi sudah tidak bermanfaat lagi lurusnya dia dalam hal rububiyah lurusnya dia dalam hal asma wa sifat kalau kemudian dia terjatuh dalam perbuatan syirik dalam perkara uluhiyah. Mana buktinya? Buktinya tentang orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy Mekah yang dikafirkan oleh Nabi, diperangi oleh Nabi. Bagaimana kondisi mereka? Secara umum kondisi mereka adalah apa yang eh, mereka adalah orang yang dikatakan memiliki keyakinan dan mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan di antaranya walain sa'al tahun man khalaqas samawati wal arda Allah seandainya Anda tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi pasti mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala mereka mengenal Allah mereka memiliki kelurusan dalam hal ini berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengenal Allah, tapi mereka bahkan memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, mereka juga melakukan talbiyah, mereka berhaji akan tapi mereka adalah orang-orang yang terjatuh dalam asyirku fi ibadatillah. Kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keyakinan mereka yang benar tentang rububiyah Allah bersama dengan rusaknya uluhiyah, rusaknya tauhidul uluhiyah, rusaknya tauhid dalam hal ibadah menjadikan lurusnya mereka dalam hal rububiyah la fa. Tidak lagi bermanfaat oleh karena Syekh beliau mengatakan ini mencukupkan dengan pembatal yang pertama asyirku As fi ibadatillah. Karena orang yang mereka terjatuh dalam syirik dalam hal ibadah kepada Allah telah rusaklah atau tidak berguna seluruh apapun keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik di sini ada dua macam. Dan syirik yang dimaksudkan oleh Syekh dalam hal pembatal Islam ini adalah syirik ini Syirikun akbar, syirik yang besar. Karena syirik ada dua, ada syirikun akbar, ada syirikun asghar. Syirikun akbar syirik yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirkun asghar, syirik yang masih memungkinkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah katakan inallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha sesungguhnya Allah subhanahu wa tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa selain syirik dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa demikian pula apabila seorang dia terjatuh dalam perbuatan syirkun akbar maka kesyirikan dia yang besar ini akan menghapuskan semua amal yang dia lakukan. Semua amal kebaikan-kebaikan yang dia miliki akan terhapus dengan perbuatan syirik yang dia lakukan. Sebagaimana Allah sebutkan lain asyrak ta laihabatan amaluk. Apabila anda menyekutukan Allah SWT akan rusaklah seluruh amal-amal anda. Ya, ini semua amal kebaikan Anda akan rusak karena perbuatan syirik. Ibaratnya syirik merupakan nuklirnya kebaikan. Begitu dia memiliki bergunung-gunung kebaikan. Kalau kemudian dia melakukan perbuatan asyirku billah, maka akan seakan-akan diledakan dan hancur berantakan semua kebaikan yang telah dia bangun tersebut. Adapun syirkun asghar, belum. Yang rusak adalah amal yang dia sertai dengan syirkun asghar, tadi. Adapun amal yang lainnya dia tidak merusak atau tidak rusak dengan perbuatan sirkun asghar yang dia lakukan. Demikian pula syirik yang besar ini akan menjadikan pelakunya khulud finnar. Ini kekal di dalam neraka. Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan sirkun askar, sirkun akbar, mereka adalah khali dan finnar. Kekal di dalam neraka. Adapun orang melakukan perbuatan sirkun asghar maka mereka terancam dengan azab neraka akan tetapi tidak kekal di dalam neraka. Pelaku syirkun akbar mereka adalah halal darahnya umir tuan muqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah aku diperintahkan Allah memerangi, memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah adapun syirkun asghar tidak sampai pada derajat diperangi ini halal darahnya ini di antara perbedaan-perbedaan secara singkat tentang syirkun akbar dan syirkun ashar. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, syirkun ashar seperti di antaranya syirik dalam hal Masya Allah, syikta, ini termasuk lafat yang mengandung redaksi kesyirikat. Apa yang Allah kendaki dan engkau kendaki, Isa dia membawa mensejajarkan Allah dengan iri manusia. Kemudian syirik dalam itu ria dan sum'ah. Tapi ria yang yasir. Riaknya seorang mukmin, Ria yang ringan. Yang terkadang orang telah beramal dari awal ikhlas. Kemudian muncul ria. Atau dia atau dia sekali ini tergoda dengan penyakit ria. Karena ria ini seperti syahwat yang merupakan selera orang. Yang sangat, sangat gampang sekali orang terjangkiti dengan penyakit ria tersebut atau sum'ah kalau ria itu dia action melakukan perbuatan untuk dilihat orang lain agar dipuji adapun kalau sum'ah dia memperdengarkan amaliah dia baik dengan cara menceritakan amal yang asalnya tersembunyi atau dia memperdengarkan amal yang sedang dia lakukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia maka ini merupakan perbuatan sum'ah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala perbuatan syirik ini yani syirikun syirkun akbar perbuatan yang sangat membahayakan bagi agama seseorang yang para ulama di menyebutkan perbuatan syirkun akbar di sana ada syirkun doa syirik dalam hal dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di antaranya sebagaimana berdoa kepada kubur alul kubur ini orang-orang kuburi yang mereka suka datang ke kuburan dan meminta kepada alul kubur. Ini merupakan di antara doa dan ini sebagaimana perbuatan orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesyirikan mereka adalah ini meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan arwah orang-orang yang mereka anggap suci sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sirku doa inilah yang sangat banyak sebagian kaum muslimin terjerumus ke dalamnya tanpa dia sadar itu merupakan perbuatan asyirku billah. Sekarang ini seandainya orang-orang yang mereka datang kepada kuburan para wali yang mereka anggap wali dan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingatkan kepada mereka tentang perbuatan ini sesuatu yang tidak diperbolehkan merupakan atau langsung kita ingatkan ini perbuatan syirik, dia akan bantah keras. Bantahan yang pertama, bahwasanya yang dia minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan menyembah kepada alul kubur. Adapun dia datang ke kuburan ini karena orang inilah orang yang memiliki kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia merasa orang yang berlepotan dengan dosa dan kemaksiatan, kesalahan, sehingga dia orang yang kotor. Maka dia datang melalui kuburannya orang orang saleh ini berharap mudah-mudahan akan mengangkat hajat-hajat dia kepada Allah, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia kiaskan ketika seorang mau menghadap pemimpin besar Maka dia melalui orang-orang dekatnya para pemimpin tersebut Sehingga bisa diantarkan untuk sampai kepada apa yang dia tuju Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ini yang banyak terjadi Seandainya ini yang mereka lakukan ke kuburan itu Sesungguhnya persis sama dengan perbuatan musyrikin Di zaman Rasulullah wasallam. Lihatlah apa yang dikatakan Allah tentang perbuatan orang musyrikin yang mereka dikatakan kafir musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di antaranya walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali-wali sesembahan mereka yang mereka yakini tentang penyembahan mereka apa? mana illa sulfaq. Tidaklah kami melakukan berbagai macam ibadahan kepada orang-orang ini, kepada wali-wali ini, kepada orang suci ini, kecuali sekedar untuk mengantarkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka tidak menjadikan arwah-arwah orang suci ini sebagai puncak tujuan puncak tujuan mereka Allah Subhanahu wa taala akan tapi ini sebagai perantara yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya Allah katakan walladzina yabuduna min duni, min duni dan orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Mala apa yang mereka yakini tidak mendatangkan, tidak menolak mawarat dan tidak mendatangkan manfaat. Mereka ini apa yang mereka yakini? Yaqulun, mereka mengatakan haula syufa'auna indallah. Haula syufa'auna indallah. Mereka mereka ini yang kami datangi ini, yang kami minta-mintai ini adalah para pembela, para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datangi, mereka minta, mereka bertawakal kepadanya. Itu karena mereka yakini yang dia datang itu adalah menjadi syafi' syafa'a yang akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ini kondisi musyrikin pada zaman Nabi seperti itu. Mereka sembah para sembah itu dengan keyakinan sekedar mengantarkan untuk dekat kepada Allah. Dan mereka sembah para sembah itu dengan keyakinan mereka yang akan memberikan pembelaan di sisi Allah SWT. Maka kalau kita lihat perbuatan mereka ini. Perbuatan, kalau kita bandingkan perbuatan musyrikin dengan perbuatan sebagian kaum muslimin. Yang mendatangi kuburan-kuburan para wali. Kemudian mereka mengajukan berbagai macam permintaan hatinya mereka tawakalkan, mereka sandarkan kepada para wali. Maka sungguh ini merupakan perbuatan yang persis sama dengan perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syirkul doa, syirik doa merupakan syirkul akbar yang sangat diperingatkan dan paling banyak terjatuh umat ini ke dalam perbuatan syirik jenis ini. Yang kedua diantaranya para ulama mengatakan di sana ada ini syirkun niat syirik dalam hal niat di mana mereka menjadikan niatnya tujuannya keinginannya adalah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang mereka menjadikan dunia sebagai ansih niat mereka dalam melakukan amaliah sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan mangkana yuridul hayatad dunya wa Barang siapa yang mereka menginginkan kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malum fiha, Allah akan sempurnakan ini niat mereka untuk mendapatkan dunia tersebut, wa fiha la yubkhasun dan mereka tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat seandainya hidup mereka niatnya dunia semata-mata, Ulaika laysa fil akhirati illa an Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali neraka semata-mata. Demikian pula di antara sirkun akbar adalah sirk ini sirkun ini syirik dalam masalah yaitu sirkul mahabbah syirik kecintaan di mana dia mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah atau bahkan lebih daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala syirikul mahabbah syirik dalam hal dia kecintaan dan syirik dalam hal kecintaan sehingga pembelaan dia, kecintaan dia, pengagungan dia kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang mereka lakukan kepada Allah atau bahkan lebih tinggi wa minan nas mayyatahidu min dunillahi dan yuhibbunahum kahubillah. Walladina amanu Sebagian manusia, mereka menjadikan selain Allah sebagai anda dan tandingan-tandingan. Mereka dalam mencintai anda ini sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah SWT. Ada pun seorang mukmin sangat amat cintanya kepada Allah lebih besar kecintaan Allah kecintaan orang mukmin kepada Allah SWT dibandingkan kecintaan musyrikin kepada Allah atau kecintaan musyrikin kepada andat mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sana pula ada syirkut ta'ah. Ada syirik dalam hal ketaatan di mana seharusnya ketaatan mutlak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada selain Allah adalah muqayyad yaitu ketaatan yang bersyarat apabila ketaatannya itu mencocoki dengan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya sehingga Allah perintahkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum taatilah Allah, taatilah Rasul taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak ketika Allah memerintahkan taat kepada ulil amri ini yani, tanpa atiu yang para ulama menerangkan ini ketaatan yang muqayyad Artinya ketaatan pada amri bersyarat seandainya mencocoki dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah pun katakan, La taat makhlukin fi maksiatil halik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al halik. Sehingga ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasulullah Sallam mutlak, dan ketaatan kepada selainnya dalam muqayyad. Akan tapi ada orang-orang yang mereka meletakkan ketaatan mutlak kepada makhluk seperti di antaranya perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menghalalkan mengikuti pendeta mereka dan ulama mereka dalam hal menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa Allah halalkan <tuk> mereka telah menjadikan para ahbar para cendekiawan mereka waruhban dan para penita mereka arba ya bimunillah sebagai rob rob selain Allah Subhanahu wa taala ini dalam hal apa mereka dianggap telah menjadikan ahbad dan ruhban menjadi sembahan selain Allah dalam hal menghalalkan yang mengharam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka berhati-hatilah kita dari perbuatan kesyirikan. Insya Allah nanti satu saat kita menerangkan secara khusus tentang asyur kubillah. Akan tapi inilah di antara penjelasan global tentang hendaknya setiap kita memiliki kehati-hatian dari terjerumus dalam perbuatan asyur kubillah, asyur kufi ibadatillah. Karena ini merupakan bagian pembatal keislaman yang harus betul-betul kita hindari. Dan barang siapa yang dia Merasa dirinya takut terjatuh dalam perbuatan syirik Maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah Mempelajari dan mengetahui benar hakikat perbuatan syirik Sehingga jangan sampai dia tidak memahaminya Kemudian dia terjerumus dalam keadaan dia tidak mengetahui Kalau itu merupakan perbuatan asyir billah Sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar ini kaum muslimin sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari terjerumus dalam perbuatan yang akan merusak agama kita apalagi akan membatalkan total agama kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, Memberkai ilmu kita, memberkahi umur kita, dan menjadikan kita terjaga dengan nikmat iman dan istiqamah. Dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Dan kita cukup sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.